PT Hyundai Mobil Indonesia secara resmi meluncurkan dua model mobil baru sekaligus di tahun 2014 ini, yaitu The Next Generation Hyundai Tucson dan The Next Generation Hyundai H1 di Hotel Le Meridian, Jakarta. Dimana kalau kita lihat The Next Generation Tucson ini, dari segi facelift sebenarnya lebih ke perubahannya lebih ke facelift. Pertama kalau kita lihat tentunya dari eksterior, grill desain depan yang memberikan nuansa lebih maskulin atau lebih agresif dengan desain hexagonal dan juga dilengkapi dengan honeycomb design. Dari belakang sendiri juga rear headlampnya memiliki desain LED rear headlamp yang totally beda desainnya dari rear headlamp sebelumnya. Tucson terbaru ini juga dilengkapi dengan desain-desain interior yang memberikan kesan modern. Dan ditambah terakhir kalau kita lihat, engine Tucson yang terbaru ini adalah new engine disebutnya, dengan 2000cc engine yang memberikan horsepower sebesar 158 PS, sehingga sekalipun akselerasinya sangat mumpuni, tapi juga pemakaian bahan bakar akan sangat baik. Dan ini tentunya kombinasi ini yang kita fokuskan, sehingga bisa memberikan kenyamanan, tapi juga efisiensi dari segi bahan bakar untuk konsumen Tucson di Indonesia. Sedangkan untuk the new generation Hyundai H1, yang dihadirkan bagi pangsa pasar kelas MPV di Indonesia, dibekali dengan mesin diesel CRDI 2.5 terbaru, yang telah dilengkapi 5 speed Shiftronic untuk akselerasi yang sangat responsif, yang mampu menghasilkan tenaga 170 horsepower pada 3800 RPM. Selain itu, dengan desain big MPV yang mengutamakan kenyamanan serta keluasan kabin, yang sesuai untuk kebutuhan harian bersama rekan bisnis ataupun keluarga, tentunya akan membuat new Hyundai H1 akan semakin diperhitungkan di pasar otomotif kelas MPV di tanah air. Bisnis TV, Jakarta.